Selamat datang di channel YouTube My TV. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Siapkan 5 batang sosis ayam. Kemudian ini dikupas dengan cara memotongnya secara memanjang. Sambil memotong dan mengupas sosisnya, untuk sobat pemburu resep yang belum subscribe dan belum menyalakan lonceng, yuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya, agar sobat pemburu resep tidak ketinggalan video-video terbaru di channel My TV. Yang sudah subscribe dan sudah menyalakan lonceng, saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan semakin banyak rezekinya ya, amin. Kemudian setelah dikupas dan dipotong memanjang, sekarang saatnya dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Setelah selesai dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian panaskan minyak goreng ke dalam wajan. Selanjutnya, jika sudah panas, goreng sosisnya sambil sesekali diaduk-aduk ya. Video ini sudah sampai di kota manakah? Tolong sobat pemburu resep tuliskan di kolom komentar ya. Satu komentar sangat berarti untuk saya. Terima kasih. Setelah mengembang dan layu sosisnya, kemudian bisa diangkat dan ditiriskan ya. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya, siapkan roti tawar. Kemudian taruh sosis yang sudah kita goreng di atas di bagian tengah seperti ini ya. Taruh sekitar 2 sendok makan. Selanjutnya, beri saus tomat. Jika suka pedas bisa diberi saus sambal ya. Lalu tambahkan juga sedikit mayonnaise. Berikutnya, tutup dengan menggunakan roti tawar lagi. Kemudian, ini dicetak dengan menggunakan gelas ukuran besar ya. Sampai didapat diameter seperti ini. Ini dia hasilnya. Cantik ya, dan menggelembung. Kemudian, untuk bagian sisa roti tawarnya jangan dibuang. Bisa dibuat ide jualan yang lain seperti dalam video yang pernah saya buat sebelumnya. Bisa diklik linknya di atas ya. Ulangi terus langkahnya sampai semua sosis dan roti tawarnya habis ya. Beri saus, beri mayonnaise. Tutup dengan roti tawar lagi, kemudian dicetak seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya, menggelembung dan terlihat gemuk. Kalau mau versi ekonomis bisa memakai satu lembar roti tawar dengan setengah lingkaran seperti ini. Selanjutnya siapkan 1 butir telur ayam. Kemudian dikocok secara lepas seperti ini. Jika sudah, sisihkan. Lalu siapkan 1 piring lagi. Masukkan tepung roti ke dalam piring yang lain. Berikutnya, letakkan roti tawar, baluri dengan menggunakan telur. Ini sampai terbalur semua permukaannya ya. Baru kemudian gulirkan ke dalam tepung roti seperti ini. Jika sudah, ulangi lagi langkahnya sampai semua rotinya terlumuri dengan telur dan tepung roti seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya. Jika sudah, kemudian panaskan kembali minyak yang tadi sudah untuk menggoreng sosis. Selanjutnya kita goreng rotinya seperti ini.
goreng dengan menggunakan minyak panas dengan api yang sedang ya, agar tidak cepat gosong. Membaliknya hanya cukup satu kali dibalik agar tidak menyerap minyak. Kalau sudah benar-benar matang, baru diangkat dan ditiriskan. Seperti ini ya hasilnya. Berikutnya, siapkan Mika Burger. Kemudian letakkan roti gorengnya di dalam Mika Burger seperti ini. Nah, ini bisa dijual 5.000 sampai 8.000 rupiah ya. Ini sudah untung. Sobat Pemburu Resep boleh menjual dengan harga berapapun. Ini untuk kemasan ekonomisnya dengan menggunakan Mika yang kecil ya. Nah, ini dia hasilnya. Yuk Sobat Pemburu Resep, kita icip. Wah, ini enak banget ya. Dalamnya ada sosis dan saus yang lumer. Sobat Pemburu Resep boleh menjualnya dengan harga berapapun, terserah, karena ini tergantung dengan modal di kota masing-masing ya, yang tentunya pasti berbeda-beda. Oke, terima kasih Sobat Pemburu Resep sudah menemani saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.